Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang insyaallah sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat rohani, nikmat materi, fisik, berbagai macam nikmat yang kita peroleh selama satu minggu yang lalu. Sepantasnya kita bersyukur. Pada saat yang bersamaan mungkin juga kita mengoleksi sejumlah dosa-dosa, mungkin tidak terkecuali dosa besar. Kesempatan dan di tempat inilah paling tepat untuk kita memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Mari kita membuka pintu hati kita sambil mengintip lorong-lorong rahasia menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan sampai melewati jalan pintas cepat dan tepat, dan kita semuanya memperoleh apa yang selama ini kita cari. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyyatin shalih. Al-Fatihah. Bapak-Ibu sekalian, pada minggu lalu kita sudah membahas antara ilmu pengetahuan dan hikmah. Ilmu pengetahuan atau ilmun dan hikmah itu memang berbeda bagi orang khawas, tapi bagi kita yang masih belum bisa kita bedakan. Ilmu atau ilmun bahasa Arabnya bisa diperoleh hanya dengan mengerahkan logika pikiran. Tetapi kalau hikmah, sebetulnya pengetahuan juga, cuma cara memperolehnya tidak cukup hanya dengan mengerahkan logika, tetapi harus mengerahkan rohani, perjuangan batiniah yang mendapatkannya. Orang yang sudah mendapatkan kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala biasanya lebih mendambakan hikmah daripada ilmu itu sendiri, meskipun antara keduanya tidak mesti harus dipertentangkan. Hikmah adalah kelengkapan daripada ilmu, dan ilmu itu wajib bagi Imam Al-Ghazali. Nanti kita akan bahas, ada ilmu-ilmu fardu ain, ada ilmu-ilmu fardu kifayah. Ayat yang kita baca minggu lalu ini, kembali kita harus renungkan kembali. Fas'alu ahlaz zikrah in kuntum la ta'lamun. Tuhan tidak mengatakan fas'alul ulama, fas'alu ahlal ilm in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang ahli zikir. Lain ahli zikir, lain ahli ilmu. Karena kalau ahli ilmu kita tempati bertanya, dia mampu menjawab pertanyaan kita, tapi tidak lebih daripada yang kita minta. Tapi kalau ahli zikir yang kita minta, dia memberikan lebih daripada yang kita minta. Ya. Kenapa? Karena ahli zikir itu
lubang atau jalan menuju Tuhannya lebih lapang ketimbang ahli ilmu. Artinya, ahli zikir itu yang dia tahu bukan hanya ilmun, tapi juga tahu hikmah. Jadi kalau kita tidak tahu, datanglah ke ahli zikir. Ini resepnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan tidak mengatakan fas'alu ahlal ilm in kuntum la ta'lamun? Nanti kita akan bahas. Apalagi man salaka tariqan yatlubu yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalannya ke surga. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita meninggalkan rumah menuju ke masjid ini. Dalam satu hadis juga disabdakan, orang yang berniat dan melakukan perjalanan menuju ke tempat majelis ilmu, maka malaikat mencatatkan kebajikannya mulai meninggalkan pintu rumahnya sampai kembali masuk ke dalam rumahnya. Teman-teman, ada yang dari Bogor di sini, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jakarta Barat, bahkan ada juga dari Tanjung Priok. Begitu berniat meninggalkan rumahnya sampai nanti kembali ke pintu rumahnya, tidak akan pernah berhenti malaikat mencatat kebajikan kita. Jadi setelah atau sebelum mendapatkan ilmunya, kita sudah mendapatkan berkahnya dan pahalanya. Innal malaikata la tad'u ajnatiha li talibin ilmi ridan bima yad'u. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi menuntut ilmu, tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, apa itu ilmu di sini sudah mengarah kepada hikmah. Ya, anak tangga atas ini maksudnya, ini bukan ilmu sembarang ilmu, tapi ini ilmu kemakrifah nih. Jadi bukan ilmu biasa ya, yang membuat malaikat itu mengepalkan sayapnya untuk memikul orang-orang yang menuntut ilmu. Sedemikian mulianya ilmu pengetahuan ini. Li'an taqdu fatata'allamu baban minal ilmi khairum min an tusalli mi'ata raka'ah. Sungguh kepergianmu untuk belajar memahami satu bab ilmu lebih baik daripada salatmu sebanyak 100 rakaat. Ini buktinya bahwa Islam itu bukan amalan oriented, tetapi penghayatan oriented itu lebih dalam ketimbang amalan oriented. Ada orang semalaman rukuk dan sujud, ya, memang dapat pahala banyak. Tapi juga ada orang yang merenung habis malam-malamnya, membuat makalah perenungan suci, akhirnya itu menyinari pikiran-pikiran orang yang membacanya, maka pahalanya itu lebih besar 100 rakaat. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu sampai ke tanah Cina. Berarti Cina pada masa Nabi itu, ya, itu sudah hebat. Penemuan kertas, kemudian juga penemuan keramik-keramik. Cina pada waktu itu sudah menjadi kota tua. Meskipun orang India protes bahwa yang dimaksud Sin di sini bukan Cina yang Tiongkok sana, tapi Sindu. Ada satu wilayah antara India Pakistan itu di Sindh. Ya, utlubul ilmu walau bisin, karena itu bisa satu daratan. Ya, Allahu a'lam. Tapi kalau melihat keramik-keramik yang dipajang di Masjid Nabi itu, Sin pada waktu itu belum mampu atau tidak mengoleksi seperti itu.
keramik seperti itulah, itu sudah muncul di Cina padaku. Ibnu Barak berkata, saya heran terhadap orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimanakah ia mengajak dirinya kepada kemuliaan? Logikanya, orang yang tidak memiliki ilmu tidak mulia. Semakin tinggi ilmu seseorang, logikanya semakin mulia orang itu. Ya. Kalau orang punya ilmu, tidak akan pernah jatuh. Ya. Jatuh di satu tempat, dia naik di tempat yang lain. Tetapi kalau orang tidak punya ilmu, dia jatuh dan akan hilang. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku belajar suatu masalah lebih aku sukai daripada mendirikan malam atau sholat sunnah di malam hari. Nah. Umar bin Khattab juga berkata, kematian 1000 abid ahli ibadah yang mendirikan malam dan puasa di siang hari adalah lebih ringan daripada kematian seorang alim yang mengetahui apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama meninggal, kebutuhan umat tergantung padanya. Tidak ada lagi nanti yang bisa memberikan penjelasan mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau ahli ibadah meninggal, ya masyarakat kadang-kadang tidak terpengaruh. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang merindukan Tuhannya bisa berjumpa. Lagi-lagi Abu Darda berkata, barang siapa yang berpendapat bahwa pergi untuk belajar ilmu, menuntut ilmu, bukan merupakan satu jihad, maka ia telah mengalami kekurangan dalam pendapat dan akal. Jadi logikanya, pergi menuntut ilmu itu adalah sama dengan pergi berjihad. Subhanallah. Nah, ini kita mulai keutamaan mengajar muta'allim. Nanti kita akan melihat juga keutamaan belajar. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinannahu linnasi wa la taktumun. Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, ya, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Karena ini bab mengajar. Semua kita yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, pengajar. Minimal mengajar anak kita di rumah, cucu kita di rumah. Semua yang hadir di sini, insya Allah kita itu sebagai ustaz, minimal ustaz di depan para pembantu kita yang tidak bisa mencicipi seperti apa yang Bapak Ibu sering alami. Dan di sini hendaklah kamu menerangkan, menjelaskan, mengajarkan isi kitab itu, materi-materi yang pernah kita peroleh itu kepada manusia yang lain. Jangan kamu menyembunyikan. Artinya kita tidak boleh egois. Kita hanya mau tahu sendiri. Ada sikap-sikap seperti ini, dia kikir terhadap ilmu seperti kikirnya orang terhadap hartanya. Ya, tidak boleh ada orang lain tahu. Nanti pasaran pengetahuannya. Padahal masya Allah, kemakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dibelanjakan ilmu itu, semakin bertambah ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua jangan takut untuk mengajarkan ilmu. Orang yang kikir membelanjakan ilmunya kepada orang yang butuh, Allah pun akan kikir memberikan ilmunya itu. Logikanya, semakin murah kita memberikan ilmu kepada orang lain, murah dalam pengertian tidak honor oriented,
Kan sekarang ini kan juga ilmu ya harus bayar juta-jutaan juga itu. Hanya 2 hari bayar sekian juta. Akhirnya ilmu pengetahuan itu hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Tapi dibantah oleh Masjid Sunda Kelapa. Ternyata kita juga bisa mendapatkan apa yang bisa kita peroleh di mana orang lain bayar juta-jutaan. Dan kita berterima kasih pada Masjid Sunda Kelapa, tentunya pengurusnya, terutama para perintisnya. Ya. Berikutnya, ketika membaca ayat tadi Rasulullah bersabda, jadi memberikan penafsiran terhadap pembacaan ayat Al-Quran tadi, ma'atallahu aliman ilman illa wa akhadhu wa alaihi minal mithaq ma'akhadha al-nabiyyina ayyubayyinuhu linnasi wa la yaktumun. Tidaklah Allah memberi ilmu kepada orang alim melainkan dia mengambil janji darinya sebagaimana dia mengambil janji dari nabi-nabi agar kamu menerangkannya dan tidak menyembunyikannya. Sebelum Allah melantik seorang nabinya dan rasulnya, di situ ada komitmen. Ya, kamu harus menyampaikan semua yang kami ajarkan terhadapmu melalui wahyu Alkitab itu. Ya. Maka ulama pun juga seperti itu. Seorang ulama harus memberikan ilmunya kepada semua orang seperti wajibnya Nabi mengajarkan seluruh isi kitab yang diturunkan terhadapnya. Bukanlah seorang ulama yang arif manakala ilmunya itu disembunyikan hanya untuk dirinya sendiri atau diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan selera rendah dunianya. Ketika mengutus Mu'az ke Yaman, gubernur Yaman pertama yaitu Mu'az, Rasulullah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Petunjuk yang diberikan Allah kepada seseorang dengan perantaraanmu, artinya kamu memintarkan orang satu orang, itu lebih baik bagimu daripada dunia dengan segala isinya. Ini hadis sahih karena diriwayatkan oleh Ahmad. Jangan memandang enteng mengajarkan satu huruf saja. Kata Sayyidina Ali, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Siapa yang mengajariku aku satu huruf saja, aku rela menjadi budak. Ya. Ini sabda Rasulullah. Pencerahan yang diberikan Allah kepada seseorang melalui mulut kita, seorang saja apalagi kalau banyak ya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa Rasulullah bersabda seperti ini? Begitu murahkah dunia ini? Iya, karena dia Rasulullah sudah pernah Isra Mi'raj, sudah pernah malam melintang melihat surga, dan sudah pernah membandingkan antara surga dan dunia. Jadi Rasulullah dia seenak-enaknya dalam pengertian positif memandang enteng rendah dunia ini karena dia sudah pernah mencicipi isi surga itu kayak apa. Dia sempat memotret dunia itu, apa akhirat itu, surga dan neraka itu, lalu diceritakan kepada kita semua melalui hadis-hadis Isra Mi'raj. Jadi wajar kalau Rasulullah membandingkan bahwa petunjuk orang yang diberikan Allah kepada seseorang dengan perantaraanmu itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Sama dengan memfasilitasi orang agar orang itu mendapatkan ilmu, maka itu tidak kalah pentingnya dengan si pengajarnya itu sendiri. Ya. Subhanallah. Tanpa menyebut nama, di sini ada jamaah kita secara rutin setiap bulan memberikan beasiswa terhadap anak-anak penghafal Al-Quran di PTIK.
dia tanpa dana itu mereka tidak mungkin ada di Jakarta ini menghafal Quran. Ya. Mungkin mereka ini lebih banyak pahalanya ketimbang si pengajarnya itu sendiri, atau paling tidak sama. Rasulullah SAW pernah melihat isi surga itu apa. Rasulullah juga pernah melihat isinya neraka itu apa. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu itu sangat wajar. Sekalipun akal pikiran kita yang tidak pernah menonton surga itu rasanya kok begitu banget gitu ya. Ya iya memang. Rasulullah bersabda, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu kalau mau ditimbang lebih besar dan lebih berat timbangannya ketimbang ad-dunya wa ma fiha, daripada dunia dengan segala isinya. Berarti sekian lama waktu kita itu kita pakai nganggur, Bapak Ibu sekalian. Macet setiap hari kita 2 jam di perjalanan. Masa sih kenapa kita menyanyiakan waktu tidak membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa bola dunia yang habis, yang hilang percuma di tangan kita itu dengan segala isinya. Berkali-kali kita mengatakan di sini, jangan pernah menganggur. Termasuk orang yang menganggur adalah membiarkan waktunya berlalu tanpa mengisi dengan zikrullah. Iya. Zikrullah itu tidak mesti harus membaca Subhanallah, membaca tasbih, megan. Pokoknya orang yang seperti ini, artinya dia melihat, dia menghubungkannya dengan Allah. Dia mendengar, dia menghubungkannya dengan Allah. Dia merasa aktivitas panca inderanya itu selalu dihubungkan dengan Allah, meskipun tidak membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu lebih kena ketimbang membaca Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bisa saja orang membaca Subhanallah pikirannya entah kemana. Tapi kalau orang menghayati betul apa yang dia lihat seperti melihat Allah, apa yang dia dengar seperti mendengarkan Allah, orang seperti ini tidak perlu berzikir. Zikir itu mengingat Allah. Dia sudah enggak pernah lupa dengan Allah. Jadi orang yang suka berzikir itu, itulah mereka yang suka pelupa. Ya kan? Sehingga kita perlu waktu untuk mengingat Allah. Bahkan berzikir pun juga tidak mengingat Allah, tapi ambisinya luar biasa, mau masuk surga paling tinggi. Habis itu berdosa. Dengan memandang enteng, gampang kok, Allah Maha Pemaaf. Enak sekali. Ya. Seandainya Allah pun memaafkan, kita yang harus merasa malu. Ya kan? Masa kita enggak malu terhadap Tuhan? Betul Allah Maha Pemaaf. Betul Allah Maha Pencinta, tapi keterlaluan kalau kita tidak malu terhadap Tuhan kita. Rasa malu itu juga adalah bagian dari penderitaan. Supaya kita tidak merasa malu dengan Tuhan, ya jangan membuat sesuatu yang bisa membuat diri kita itu malu. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, barang siapa menceritakan sebuah hadis lalu mengamalkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala amal itu. Bukan main. Jadi mata rantai. Apa ya istilahnya tuh? Jadi kayak mata rantai dioper, apa sih namanya tuh? Kayak multi penjual itu. Ya seperti itulah. Masa amal tidak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi multi level. Ya. Hasan berkata, ini tasawuf ini. Seandainya tidak karena ulama, maka manusia menjadi seperti binatang.
Ada lagi sahabat mengatakan, ya, ulama ustadz di depan jamaahnya ibarat nabi di depan sahabatnya. Ya. Subhanallah. Yahya bin Mu'az berkata, para ulama itu lebih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah dan ibu mereka. Apalagi ini. Ditanya kenapa? Bagaimanakah demikian itu? Ia menjawab, ayah dan ibu mereka menjaga mereka dari api dunia, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api neraka, yaitu akhirat. Kedua orang tua kita menjaga kita dari api dunia. Enak, jangan main kompor, itu tugas ibu. Nanti meledak kayak ya itu loh gas itu. Jadi ibu bapak itu menjaga kita dari api dunia. Jangan main korek api, jangan main listrik, terbakar. Tapi kalau ulama menjaga kita agar tidak terbakar oleh api neraka di akhirat. Ya, oleh karena itu bagi kita janganlah membedakan antara ulama dengan orang tua. Ya, subjektivitas kita masing-masing. Dan bersyukurlah kalau orang tua kita itu di samping orang tua kandung, dia juga adalah guru kita dan dia juga sebagai seorang ulama. Insyaallah. Jadilah ulama di hadapan anak-anaknya, Bapak Ibu sekalian. Jadilah ulama di depan istrinya, di depan suaminya. Jadilah ulama di depan cucunya. Jadilah ulama di depan pembantu dan supirnya. Jadilah ulama terhadap tetangganya. Jadilah ulama terhadap lingkungan pergaulannya. Jadi tidak mesti ulama itu harus seperti Kiai Haji. Bapak Ibu sekalian, level manusia seperti itu tidak jaminan. Ya. Di dalam bahasa tasawuf kita itu tidak perlu populer di dunia. Insya Allah lebih baik kita populer di langit. Tapi tidak perlu juga mengejar popularitas di langit. Pokoknya kita kerjakan lillahi ta'ala aja. That's it. Ya. Cukup, pokoknya kita tidak perlu berharap banyak. Wakafkan diri kita di dalam kehidupan kita ini, insya Allah Tuhan tidak pernah diam. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah diam. Prioritas pertama yang ditolong Allah ialah siapa di antara hambanya yang paling ikhlas. Selebihnya nomor dua, nomor tiga dan seterusnya. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan ikhlas, menjalani kehidupan ini dengan ikhlas, jangan takut Bapak Ibu. Ada Allah mendampinginya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama. Kita itu masih kurang percaya, padahal nyata-nyata faktanya tidak ada satupun di antara kita di sini yang pernah membantah pengalaman hidupnya bahwa ternyata keikhlasan puncak melahirkan mukjizat. Tidak ada orang yang ikhlas mengabdikan dirinya kepada Allah yang menderita, baik itu menderita di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang kafir saja dibantu oleh Allah, apalagi orang yang ikhlas. Hanya kita enggak percaya diri aja menjalani keikhlasan itu. Kalau kita tawakal dan ikhlas Bapak Ibu, percayalah. Ya, ini janji Allah. Tidak akan pernah disia-siakan. Mu'az bin Jabal yang gubernur Yaman tadi itu berkata mengenai pengajaran dan belajar dan meriwayatkannya secara mukti marfu, ya. Jadi saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, ini contoh gubernurnya Rasulullah. Kalau gubernur kita pernah enggak ngomong kayak gini ini? Yang diomongin para gubernur kita itu apa? Ini kualitas gubernurnya Rasulullah yang diangkat itu ngomongnya tasawuf.
Ya Allah. Abdullah bin siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Ini kita semua hafal kisahnya. Keluarganya datang, anaknya datang. Dia matikan, dia tiup lampunya itu, lenteranya itu. Ini urusan pribadi, tidak boleh menggunakan minyak negara. Anaknya pulang, baru dia bakar lagi lampunya. Ini saya bekerja untuk negara. Kita sekarang ini, Masya Allah, yang namanya kertas kantor bawa pulang ke rumah, tinta printer pulang semua ke rumah gitu. Barang bekas jadi pemulung di kantornya sendiri. Ya Allah, kembalikanlah semua barang-barang kantor yang ada di rumah kita. Dipercaya oleh yayasan, dipercaya oleh pemerintah menjadi pejabat atau apa. Satu persatu dipreteli benda-benda kantornya itu masuk ke rumah. Merinding kita Bapak Ibu sekalian. Itu hanya kepuasan mata. Berapa sih kontribusinya barang kantor itu? Enggak seberapa. Masa kertas enggak bisa beli? Ya. Tasnya gede-gede. Pulang harta benda kantor itu. Yang namanya tipe X, sekarang gak ada tipe X lagi. Pensil, pulpen, kantor. Hati-hati Bapak. Kalau orang sudah terbiasa ngambil barang-barang itu, jadi kelainan jiwa itu. Walaupun banyak di rumahnya, tapi ada sesuatu yang bagus diambil, walaupun sampai di rumahnya juga gak dimanfaatkan. Bisa enggak kita sebaliknya? Oh, ini saya butuhkan di kantor untuk kepentingan umat ini, kepentingan masyarakat ini. Ya. Barang di rumah kita bawa ke kantor, itu lebih mulia Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak membawa pulang barang kantor ke rumah, itu biasa. Tapi membawa barang-barang di rumah pergi ke kantor untuk kepentingan masyarakat, itu yang luar biasa. Itulah sedekah kita pada negara yang isinya umat Islam mayoritas. Kata Mu'az sang gubernur, belajarlah ilmu sebab mempelajari ilmu karena Allah adalah kebaikan. Menuntutnya adalah ibadah, subhanallah. Mengkajinya adalah seperti tasbih. Menyelidikinya seperti jihad. Mengajarkannya adalah sedekah. Dan memberikan kepada ahlinya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya orang belajar dan mengajar. Ilmu adalah penghibur dalam kesepian, pasti. Teman dalam kesendirian, iya. Dan petunjuk di kala senang dan susah. Ia adalah penolong dan teman yang baik dan penerang jalan ke surga. Subhanallah. Jadi omongannya para gubernurnya Rasulullah kalau rapat, bagaimana membesarkan umat? Ya, saya tidak perlu mengatakan kebalikannya kita sekarang ini. Allah mengangkat derajat orang-orang dengan ilmu, menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk yang diikuti. Ini ilmu, petunjuk dalam kebaikan. Jejak mereka diikuti dan perbuatan-perbuatan mereka diamalkan. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, yang paling takut terhadap Allah itu adalah para alim ulama itu. Takut itu artinya menjauhi larangan, melaksanakan kewajiban. Tapi kalau ada orang yang menyandang ulama,
tapi menjual ayat itu untuk kepentingan pribadinya, kelompoknya, politiknya, ya itu tidak termasuk di dalam ayat itu. Para malaikat suka menghiasi mereka dengan mengusap mereka dengan sayap-sayapnya. Malaikat itu memanjakan orang yang sedang duduk tafakkur menuntut ilmu. Ya. Saking diusap-usap malaikat tiduran. Setiap benda yang basah dan yang kering bertasbih bagi mereka, memohon ampun bagi mereka. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya enggak tahu apakah ini hadis sahih atau ungkapannya siapa. Jalan yang kita lewati pergi menuntut ilmu itu berselawat terhadap kita. Salam selawat. Ya, lewat pohon rindang. Dia enggak perlu tanya, dia tahu. Ya. Bahkan ikan-ikan di laut dan bintang, binatang-binatangnya, hewan-hewan buas dan ternak di darat, serta bintang-bintang di langit, mengucapkan selamat terhadap para pencari ilmu dan pengajar ilmu itu sendiri. Sedemikian mulianya ilmu pengetahuan itu. Ini ilmu sebagai ibadah. Ya Allah. Sebab ilmu menghidupkan hati dari kebutaan, menerangi pandangan dari kegelapan, serta menguatkan tubuh yang lemah. Ya, itu ilmu. Hasan. Keistimewaan ilmu. Dengan ilmu hamba mencapai kedudukan orang-orang yang soleh serta derajat yang tinggi. Ya, betul. Ada qaul yang mengatakan bahwa, pernah kita baca minggu lalu kan, ya, setetes tintanya para ulama lebih berharga daripada darahnya para syuhada. Al-ulama yaitu orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menanti dirinya sebagai kiai atau nyai untuk bisa disebut ulama. Mengajari dengan konsisten anak kita, cucu kita, maka sesungguhnya definisinya Al-Quran itu, kita sudah termasuk al-ulama. Ulama ialah orang yang mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, mencerahkan orang yang diajari. Memikirkan ilmu sama dengan puasa. Mengkaji ilmu sama dengan sholat malam. Dengan ilmu Allah ditaati, disembah dan diesakan. Kalau orang tanpa ilmu beribadah kepada Allah, derajatnya di anak tangga awal. Tapi kalau orang berilmu menyembah Allah, derajatnya di ujung anak tangga atas. Kenapa? Dia tahu siapa yang dia sembah. Kenapa yang dibawa? Dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Pokoknya orang sholat, saya sholat. Siapa yang disembah? Gak bisa menjawab. Pokoknya Allah lah yang disembah. Tapi kalau ilmuwan, ya, orang yang memahami ma'rifah, dia tahu siapa sesungguhnya dirinya. Man arafa salatahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang memahami salatnya, dia pasti akan memahami Tuhan. Ya Allah. Dengan ilmu manusia berhati-hati dalam mengamalkan agama dan memelihara hubungan keakraban, kekerabatan. Inilah ilmu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, begitu mulianya ternyata para pencari ilmu dan pemberi ilmu sama. Subhanallah. Kita jadi bangga. Apa yang kita lakukan ini ternyata tidak sia-sia. Ini pandangan Nabi dan pandangan Allah Bapak Ibu sekalian.
keistimewaan ilmu tadi, sekarang ilmu adalah pemimpin dan amal adalah pengikutnya. Orang yang mendapat ilmu adalah orang yang bahagia. Orang yang tidak mendapatkan ilmu, orang yang sengsara. Semua orang yang punya kesempatan tapi tidak menggunakan menuntut ilmu, di masa tuanya pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Kenapa dulu saya tidak belajar? Kenapa dulu saya tidak sekolah? Kenapa dulu saya tidak membaca? Mata sudah rabun, pendengaran sudah tidak berfungsi baik. Baru sadar, ya, inilah penyesalan tidak akan datang kemudian. Dalil akal tentang keutamaan ilmu, Bapak Ibu. Dari tadi kita sudah menjelaskan, jelaslah bahwa ilmu itu sesuatu yang amat primer, utama. Karena dengan ilmu manusia sampai kepada Allah Ta'ala dan menjadi dekat dengannya. Dalam satu qaul, aqama qala Nabi SAW, man arada dunia fa'alaihi bin ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bin ilm, wa man arada huma fa'alaihi bin ilm. Barang siapa yang menghendaki suksesnya dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat juga harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses dua-duanya juga harus dengan ilmu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita sedang mencari anak kunci kebahagiaan dunia, anak kunci kebahagiaan akhirat, dan anak kunci kebahagiaan kedua-duanya. Makanya itu tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Karena kalau kita mati di dalam perjuangan menuntut ilmu, mati syahid, Bapak Ibu. Itulah sebabnya. Ya, fisabilillah, menurut ulama fikih, semua orang yang menuntut ilmu itu boleh mendapatkan zakat. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk Pak Saiful itu boleh menerima zakat. Jadi kalau ada yang ingin berzakat, Pak Saiful boleh. Saya penuntut ilmu. Zakat fitrah, Pak. Tapi inilah keutamaan ilmu. Subhanallah. Ia pun memperoleh kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang kekal. Betul. Ilmu menimbulkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi orang bangga karena ilmunya tinggi di dunia, tapi di akhirat juga orang akan bangga karena ilmunya. Ya. Dalam satu hadis, orang yang hafal Quran dan mengamalkannya itu disuruh naik lift sambil baca Quran, hafal Quran. Sebanyak hafalan Qurannya itu, maka sepanjang itu, setinggi itu liftnya mencapai puncak ke surga. Kalau hafal 30 juz dan mengamalkannya, maka dia akan mentok satu atap dengan rumahnya Rasulullah di surga. Ya, kalau kita hanya baca qul huwallahu ahad, mentok liftnya. Ya Allah, kenapa dulu saya enggak hafal Quran? Yang langganannya itu qul huwallahu ahad inna ataina. Itu liftnya itu cuma berapa lantai itu? Ya. Lumayan daripada di neraka kan, Bapak Ibu. Alhamdulillah, nikmat sekali ilmu. Dengan ilmu, insya Allah, ilmulah yang mempertemukan kita di sini, menyatukan kita di sini, Bapak Ibu. Berkali-kali saya mengatakan, jamaah Sunda Kelapa tidak ada orang lain. Satu sama lain itu saling merindukan. Ya, kalau ada masalah-masalah, cepat saling memaafkan. Itulah berkah di sini. Banyak ujian, tapi selalu lulus. Insyaallah. Seruan ilmu. Ilmu menyeru orang-orang khawas dengan hikmah. Coba kita lihat, mulai dari anak tangga paling atas membutuhkan ilmu itu. Jadi bukan cuma orang standar yang membutuhkan ilmu. Orang yang sampai di puncak pun juga masih membutuhkan ilmu. Ya. Saya ingin baca dari awal. Ya, bukan dari atas.
ilmu menyelamatkan dirinya dan orang lain, dan inilah kesempurnaan manusia. Kayak enggak pas. Ilmu, kita mulai dari atas, ilmu menyerukan orang khawas. Tahu namanya khawas kan Bapak Ibu, yaitu khawas itu sudah di atasnya awam. Orang awam itu ya pemahamannya itu masih standar. Ya, berbanding lurus amalnya dengan dosanya. Ya. BIV-nya ya pas-pasan benar. Ya berlebih kurang gantian. Ya kalau malam Jumat amal kebajikannya bagus, naik timbangannya. Tapi malam Minggu dosanya tinggi-tinggi. Yang ketawa biasa pengalaman dulu. Ya, dulu Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ilmu menyeru orang-orang awam, tadi itu khawas ya. Ilmu menyeru orang-orang awam dengan nasihat-nasihatnya. Lain nasihat, lain hikmah. Kalau nasihat itu masuk di akal kita, di telinga kita. Kalau hikmah masuk di batin kita, di hati kita. Ilmu menyeru pada pembangkang. Ya, orang yang suka diskusi, dialog, debat itu. Ya. Ada orang itu enggak bisa tidur matanya kalau enggak dapat lawan diskusi. Aduh. Udah terngantuk-ngantuk masih terus ya. Nah, ilmu juga penting buat mereka, ilmu menyeru para pembangkang dengan bantahan. Jadi ilmu mantik itu artinya ilmu debat. Itu di pondok pesantren itu saya enggak tahu kenapa ilmu mantik itu sudah tidak diajarkan lagi. Jadi ilmu mantik itu artinya ilmu logika. Ya, ilmu berdebat, ilmu berdiskusi, ilmu menyusun kalimat yang sistematis, ilmu bisa menyusun kata-kata yang jami' mani, artinya jumlah mufidah, yang kalau dalam bahasa, struktur bahasa Indonesia kita itu objek, predikat, subjeknya, dan bagus sekali. Jadi itu penting. Maka ilmu menyelamatkan dirinya dan orang lain, dan inilah kesempurnaan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa manfaatnya ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa diri kita itu ternyata sudah tidak seperti dulu lagi. Saya takut memuji Bapak Ibu sekalian. Ya. Ternyata diri kita itu tidak lagi seperti dulu. Masa sama 6 tahun sebelumnya kan? Ya nanti kalau saya katakan hawas, jangan-jangan nanti kita alfa, lupa dan seterusnya. Tidak sadar kita, oh alhamdulillah, ya ternyata terasa itu Bapak Ibu sekalian, menghadiri pengajian majelis taklim di samping rumah, di musala, di ya lainnya nganggu-nganggu, tapi kadang-kadang kita mungkin karena bacaannya sudah lain, aduh. Kenapa saudara kita mengangguk-angguknya pada level seperti ini? Ya, itu suara batin ya, ini bukan menghina. Kadang-kadang kita sudah tidak mempan lagi dengan majelis taklim biasa. Seperti menghabiskan waktu. Kalau saya tahu seperti ini, lebih baik saya sholat di rumah, lebih baik saya mengaji. Ini jangan-jangan kami dapat dosa. Ya, akhirnya kritik muncul, kok kenapa panitianya mengundang ini, ya kenapa ustadznya seperti itu, kenapa jamaah kok pada ngangguk seperti ini. Itu menghimpun tiga dosa sekaligus kan. Jadi lebih baik gak usah datang, bukan menambah pahala tetapi menambah dosa. Tapi juga penting datang untuk mengukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata saya sudah tampil beda dengan yang lain. Kalau tidak hari di tempat itu, nanti tidak bersyukur, disangka biasa-biasa saja dirinya. Akhirnya di tempat itu kita sadar bahwa Allah itu ada. Dan betul kata Allah, terasa di tempat ini.
Jadi itu dapat pahala, tidak lagi dapat dosa kan. Nah, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia manfaatkan seluruh peluang untuk mendapatkan pahala. Iya. Dia ketemu dengan orang yang bertentangan dengan logikanya. Ya, ini saya harus memetik pahala di sini. Alhamdulillah. Untung saya bukan dia. Jangan menghujat dia, jangan mengejek dia, jangan memandang enteng, tapi syukuri ya Allah. Alhamdulillah, untung saya tidak seperti dia. Begitu kita ketemu dengan orang pintar, ya Allah, mudah-mudahan saya seperti dia. Kalau tidak bisa, anakku ya Allah. Doa itu kan mukhul ibadah, induknya ibadah. Orang yang punya ilmu, segala sesuatu dia gunakan kendaraan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang membedakan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu segala sesuatu dia manfaatkan sebagai sarana media untuk naik. Ya. Tapi orang yang tidak punya ilmu itu biasanya pintarnya menyalahkan. Akhirnya pernah kita sering mengatakan di tempat ini, kalau orang suka menyalahkan orang lain, berarti kelasnya masih harus belajar banyak. Ya. Tapi kalau sudah tidak lagi menyalahkan orang lain, ya, dia mengambil hikmahnya, berarti orang itu sudah sedang proses belajar. Dan kalau tidak menyalahkan siapapun dan dia memanfaatkan negatif positif itu untuk naik, maka itu artinya sudah selesai belajar. Kenapa? Sudah orang arif namanya. Orang yang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, enggak ada gunanya. Kalau hidup ini sibuk mencari kambing hitam, itu kita awam. Orang yang sudah tidak punya kambing hitam, tidak punya kambing putih, itu artinya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, itu perlu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua Allah berikan. Banyak orang yang membutuhkan seperti itu tapi tidak dapat. Ciri-ciri seorang ilmuwan, dia selalu punya opsi banyak. Ya, ini penting. Dia tidak gampang putus asa karena opsinya banyak. Ini ciri-cirinya orang yang suka ngaji pinter. Mentok di pintu yang satu, masih ada pintu lain. Mentok di pintu itu, masih ada pintu lain. Ya. Mentok di pintu yang lain, masih ada pintu lain. Persis yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Fadkhulu min abwabin mutafarriqah, la tadkhulu min babin wahidah. Masuklah di jalan. Maksudnya begini, la tadkhulu min babin wahidah, jangan hanya kamu masuk di sebuah pintu, tapi kalian bisa masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Banyak jalur menuju Blok M. Tidak perlu berdesak-desakan pada satu jalan. Itu cirinya orang pintar. Nah, orang yang banyak ilmunya, dia punya banyak opsi, akhirnya dia tidak gampang marah. Ini saya setengah mati persiapkan, diambil. Udahlah, kita masih punya cadangan kok. Tapi kalau orang gak punya cadangan lain, tidak punya opsi lain, diambil orang, habis. Wajar kalau marah-marah. Orang ilmuwan itu tidak pernah marah, karena backupnya banyak, pintunya banyak. Mentok di sini, muncul di sana. Inilah kehebatan ilmu pengetahuan. Dan oleh karena itu, bersyukurlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya orang pilihan Tuhan yang bisa diberikan ilmunya. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah Bapak Ibu sekalian. Demikian, mari kita menutup dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.